langsung dia ke Jakarta, langsung berangkat ke Jakarta. Di situ kan tadinya nggak bawa HP, emang HP kan cuma satu. Katanya ini buat mama aja pegangan, nanti gampang lah masalah HP sama mama. Nggak, nanti kalau udah sampai sana papa kabarin. Udah sampai Jakarta itu dikasih uang buat makan, terus dibeliin baju, dikasih HP juga, HP baru sama itu. Katanya bosnya baik mah, alhamdulillah gitu. Katanya si artis, nggak tahu artis apa yang katanya dari Bunga Maya gitu. Udah itu katanya ini, tapi papa nanti kerjanya nggak di Jakarta, kerjanya di Bandung ya, bolak-baliklah main Jakarta. Kalau di Bandung nanti papa bawa ini, bawa suaminya, suaminya pejabat katanya gitu. Itu terus yang maksudnya pejabat itu pejabat? Tadinya nggak tahu karena belum dikasih tahu kan, intinya nggak tahu, intinya pejabat gitu. Nah pas hari apa ya itu ke Cipanas, di situ baru ketemu sama suaminya, suaminya si Nur itu. Itu baru tahu oh ternyata ini mah suaminya kerja di kepolisian gitu. Berapa lama ini kerjanya? Baru 10 hari. 10 hari terus ada kejadian. Dari 10 hari itu sempat pulang atau gimana? Enggak ada pulang. Terus pas waktu pertama kali mengetahui seperti ada kabar gimana? Seperti apa ada dapat kabar lagi? Dapat kabar itu pas tanggal 20 itu kan kejadian ya. Cuman kan karena suami saya merasa gak nabrak, jadi dia masih santai, itu aja masih bawa bosnya kemana-mana. Itu saya ingat hari Senin masih nganterin bosnya ke acara Imlek. Terus ya masih biasa lah, namanya orang ngebersalah, komunikasi biasa. Nah pas hari Kamisnya katanya gini, mah nanti ya hari apa gitu papa transfer buat bayar kontrakan sama makan. Papa bond dulu sama bos. Iya pak. Hari apanya lagi itu, hari berikutnya dia ngomong lagi, katanya maaf ya emang belum bisa transfer, ada masalah sama bos, ini mau ngobrol dulu sama keluarga bos gitu. Emang masalah apa pak? Ya adalah nanti diceritain sama papa. Udah mama jangan banyak pikiran dulu, intinya doain papa aja gitu. Tambah kesini kayaknya ada yang ditutup-tutupin. Itu saya nanya terus, emang ada masalah apa sih pak sebenarnya? Udah mama jangan banyak nanya dulu, nanti diceritain sama papa. Mungkin karena kondisi saya lagi hamil ya, jadi suami takut saya kepikiran gitu. Udah pas mau konferensi pers itu baru ngomong, ya gitu, sebenarnya apa tuh dituduh nabrak gitu. Langsung di situ saya kan, maksudnya dituduh nabrak gimana gitu. Ya nanti mama lihat sendiri, hari ini papa ada konferensi pers, nanti kalau beritanya udah naik mama lihat sendiri gitu. Pas itu kan gak lama langsung naik beritanya, saya lihat di itu di Google tadi, coba cari di radar Cianjur. Kaget saya di situ, suami saya dinyatakan sebagai penabrak. Terus pas hari Sabtunya dia baru cerita kronologinya gini-gini. Coba ceritain pas sedikit aja, aku pengen tahu. Ya, papa tuh disuruh ngaku sebagai tersangka, sebagai penabraknya. Sedangkan demi Allah, demi Rasulullah, bukan papa pelakunya. Maksudnya disuruh ngaku gimana? Ya intinya papa disuruh ngakuin kalau papa tuh yang nabrak, terus nanti papa mau dikasih uang gitu. Itu yang ngomong siapa? Ya itu suaminya si bos ya. Terus papa mau, ya gak mau lah. Kalau papa terima nanti papa gak pasal gitu kan. Papa gak mau, papa tuh sayang keluarga gitu. Itu janjinya dikasih uang? Ya, berapa katanya? Kalau masalah itu saya kurang tahu. Intinya kalau suami saya mau mengakui itu nanti mau dikasih uang. Oh itu Pak Sugeng sendiri yang bilang langsung? Iya. Itu dia ditawarin sama siapa?
Itu yang bilang sih itu polisi. Bu, pas setelah itu ternyata Pak Sugeng kecanduan lagi apa gimana setelah pas ternyata ditetapkan tersangka? Nah, itu kan habis konferensi pers itu kan hari Sabtunya, hari Sabtu apa ya, Sabtu malam apa itu kan ke Polres bilang mau doain ya, apa hari ini mau ke Polres dulu mau ngasih laporan lah, apa kan nggak salah gitu. Oh ya udah Pak, didoain mudah-mudahan cepet selesai urusannya. Udah dari situ kan udah nomor nggak aktif, nggak bisa dihubungi. Saya baca terus itu kan cari updatean terus berita yang itu. Itu dengar suami udah dijadikan tersangka terus di DPO gitu. Terus setelah kemarin ibu sempat ketemu sama Pak? Ketemu sekali. Seperti apa? Apa yang diceritakan? Ya berusaha kuat aja ya suami saya. Dia bilang sih kalau udah sabar ini ujian, berdoa aja apa nggak sih? Oh maha baik gitu. Sambil megangin perut saya juga, megangin perut dia bilang demi anak yang ada di dalam kandungan, papa bersumpah bukan papa pelakunya, papa difitnah, papa kerja cari uang halal untuk anak istri, papa difitnah, papa dituduh kayak gini gitu, tapi nggak apa-apa, papa ikhlas. Oh maha baik, berdoa aja. Harapan ibu sekarang seperti apa? Ya harapannya ini pastinya biar suami saya cepat bebas gitu kan, dia kan gak salah. Terus saya suka kepikiran kalau mau makan aja mikirin ya Allah yang di sana tuh gimana gitu kan, dengar katanya tidur di balik jeruji tanpa alas. Sekarang harapannya seperti apa? Saya pengen ya keadilan yang seadil-adilnya ya, suami saya dibebaskan gitu aja sih. Terakhir ketemu itu berarti? Iya pas tanggal 16 sebelum berangkat kerja. Pas di Polres berarti baru nengok sekali? Baru sekali. Kondisinya seperti apa? Apakah kurus? Bisa? Ya pastinya kurus ya, saya aja pas baru pertama itu bukannya nggak pengen lihat tapi nggak kuat gitu, kasihan ya. Bu, waktu itu Pak Sugeng cerita nggak kalau Pak Sugeng ternyata bersumpah tidak melakukan atau bahkan untuk pernyataannya kepada pihak kepolisian itu seperti apa? Mas, sampai saat ini apa masih bersikeras memang? Iya, tetap dengan pengakuannya kalau memang bukan dia yang nabrak gitu. Seperti apa sumpahnya? Yang waktu Pak Sugeng kepada ibu. Sumpah? Iya, yang Pak Sugeng mengutarakan aku bahwa memang meyakinkan ibu bahwa memang bukan Pak Sugeng yang pelaku. Ya. Saya juga kan selama ini mengikuti beritanya ya. Jadi ya, ya percayalah kalau bukan suami saya pelakunya. Bu, informasinya Pak Sugeng sempat dimimpin sama almarhum bapak. Iya, kemarin kan kakaknya itu jenguk ke sana. Cerita katanya sempat dimimpiin sama almarhum. Di situ almarhum nangis-nangis. Saat ini kalau ibu harus minta tolong, harus minta tolong ke siapa dan harus dan ingin ibu itu seperti apa? Ya, terutama kepada pihak kepolisian ya. Tolonglah itu di bukakan yang keadilan yang sebenar-benarnya. Ya, intinya saya minta keadilan aja lah, untuk jangan menindas orang kecil.